Assalamualaikum Bunda, teman-teman semuanya, selamat siang. Nah, ini saya sama adik baru dari warung dekat rumah, mau bikin sayur bayam bening. Saya nggak ke pasar ya. Ini ada apa sih togenya? Tadi togenya 1000, bayamnya nggak tahu lah berapa. Ini ada terongnya, ada terasi dalam situ, ada bawang. Ada bawang-bawangan juga lah pokoknya. Dan mau masak makarel. Ada dua ya, kalau satu nggak cukup. Pada doyan. Ya palingan seminggu sekali juga nggak tentu ya. Nggak tentulah kapan pengennya aja masak ini. Sama telur juga. Oke, lanjut masak dulu. Nah ini Bunda ya, ini lagi gerhana matahari. Kita baru tahu. Tuh. Lagi gerhana matahari. Ini panas. Siang ya. Ya, widih cantik ombak. Bisa, ini kelihatan enggak? Kelihatan enggak sih? Enggak kelihatan. Waduh, enggak kelihatan ya. Sayang banget ya. Oh, ini saya pakaiin kacamata loh HP-nya. Tuh. Oh, kelihatan sedikit sin. Aduh, gerhana matahari. Jadi itu tapi di situ mendung ya tapi ya. Panas. Tapi mendung. Eh enggak, Ding. Panas ini. Ini panas tapi ketutup. Tuh. Ini aduh, ya. Panas sih dalinya on lah. Oh, udah mulai membesar tahu, udah mulai. Tuh, dia udah mau pergi. Kan sudah 6 bulan kan. Panas tapi enggak terlalu panas gitu loh. Dan enggak panas gitu ya, enggak berasa panas enggak. Gitu loh. Ini udah mulai membesar. Cuma berapa menit ya biasanya ya silaunya, tapi minta udah mulai panas. Kalau nggak pakai kacamata ini, waduh, udah mulai panas lagi. Tapi tetap kelihatan kalau pakai kacamata. Aduh, silau banget, weh. Redup pada keluar semua pada lihat. Jarang-jarang siang kan ya sini ya. Jarang-jarang nggak sih siang? Udah mulai itu lagi. Masa Allah, he kucing. Oh, dia ada gerhana malah dia mau kawin. Oke, lanjut masak dulu ya Bunda. Ini masih gerhana sebenarnya. Masih gerhana matahari di luar. Katanya sih tadi pukul 12 siang lewat ya, sampai jam 2-an sih katanya. Pusat titiknya tuh yang paling jelas, paling bagus katanya sih di Siak ya, di Siak. Terus Batam juga bagus katanya sih, kelihatannya saya lihat di ini barusan berita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya, amin, amin ya rabbal alamin. Ini sardennya saya mau goreng, sarden pula, makarelnya saya mau goreng. Digoreng, gak apa-apa ya, ini agak jauh biar kelihatan dua-duanya nih. Biar kelihatan dua-duanya, gimana, ini lagi hidup. Ini saya tutup ya, soalnya nyiprat ini. Ini masuk ininya ya, bundanya. Pakai bumbu ini aja, cemplung-cemplung aja, pakai lengkuas karena nggak punya daun salam juga sih. Sayur beningnya. Ini nanti kalau sudah ada agak garing baru dibalik sebelahnya. Kalau nggak digoreng kurang enak. Saya kasih apa? Sayur beningnya cuma pakai garam aja, garam sama kaldu bubuk jamur. Dari kemarin makan ayam, capek masak-masak jadi bikin yang gampang aja. Ini sayurnya nanti lagi ya sini ya, separuhnya nanti tinggal ini aja, nggak dimasak semua. Sekarang mau numis bumbunya. Ini kayak gini tuh, garing. Lumayan garing lah, jangan garing-garing kali, nanti keras. Ini sengaja bumbunya nggak saya ulek ya, cuman diginiin aja. Jadi si Gali bisa makan juga. Ini tak apalah bekasnya nih, tak payah dicuci bekasnya goreng. Ini udah layu, saya masukin sausnya. Ya, tumis deh, tambah garam. Alhamdulillah sudah selesai ya Bunda ya, ini sardennya. Makarel, lupa terus.
Ini ada sisa sambal saya angetin. Ini sisa ayam panggang. Eman ya, diangetin aja. Terus ini sayur bening. Nanti sore kita makan bakso lagi tuh. Tadi ibu udah bikin lagi nih. Bikin, beli berapa tadi katanya di pasar, nambah 40.000 dia beli. Nih, dan di kulkas ada apa aja? Ada sisa bakso juga sama ini untuk sambal baksonya. Dan ini bakso yang sisa semalam nanti tinggal diangetin bareng. Oke, enak loh baksonya, walaupun ya dia udah pas aja sih rasanya, laris itu. Oke, ini aja isinya. Ini ada lemon saya. Dan kulkas bawah, jeng-jeng, belum diperbaiki. Kita makan dulu ya sama Gali. Makan ayam. Ada sisa ayam panggang, ada sayur, ada makarel. Karena pakai sayur, jadinya si Gali saya suapin. Kalau nggak disuapin, nanti sayurnya dia nggak dihabisin. Makan ya, Bunda. Ikan ini. Bukan ayam. Ayam juga ada. Makan aja lah apa yang Mami kasih. Saya juga mau makan, lapar. Mantap. Oh iya, makasih ya teman-teman yang baru bergabung. Makasih udah setia nonton sampai sekarang. Jangan bosan-bosan ya. Video saya mah ya sederhana aja apa adanya. Lanjut makan dulu ya Bunda dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah ngikutin kegiatan saya siang ini. Ini di luar masih gerhana matahari ya. Oke, dadah dulu. Dadah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.